Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Wanita asal Singapura yang dikenali sebagai Sarah Yasmin terpanggil untuk mengulas mengenai tindakan pelakon Rohainis yang berkongsi petikan berhubung sikap individu yang berniat jahat dan ingin menjatuhkan orang lain. Sarah menerusi hantaran di Instagram mendakwa perkongsian tersebut secara tidak langsung ditujukan kepada dirinya. Bagaimanapun, Sarah menegaskan bahawa Rohainis tidak mengenali dirinya yang sebenar. Ramai yang forward artikel ni kepada saya dan tanya pandangan saya tentang perkara ini. Jadi biar saya jawab. Doa seseorang boleh dijawab dalam pelbagai cara dan amat sedih untuk awak Rohainis kerana awak mendoakan untuk saya. Apa yang awak cakap tentang saya dan mengenai diri saya secara tidak langsung, awak sebenarnya tidak mengenali saya. Kepada sesiapa yang kenal saya pasti tahu, saya bukan orang yang berselindung jika tidak menyukai seseorang. Saya jenis yang terbuka. Dalam hantaran sama, Sarah berkata Rohainis layak menerima balasan setimpal sebagai karma atas apa yang pernah dilakukan sebelum ini. Awak patut tahu yang saya tidak sama seperti awak dan awak patut tahu saya tidak suka awak. Yang kedua tentang saya tidak fake macam awak. Membalas dendam adalah hidangan terbaik. So my ding dong bitch, my middle name is your karma dan pesanan awak sudah dihantar. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.